yang barang dalam proses. Terus habis itu untuk jurnal pemberbanan biaya gaji dan upah, itu barang dalam proses, biaya tenaga kerja tenun, pada ke debet. Habis itu jurnal untuk mencatat alokasi biaya overhead pabrik, sama barang dalam prosesnya debet, yaitu biaya overhead pabrik, sama kreditnya, berbagai rekening yang dikredit, jadi apa aja yang masuk ke biaya overhead tadi, ada kayak depresiasi apa, terus asuransi atau apa tadi, macam-macamnya, sama kayak di biaya pesanan. Nah, habis gitu jurnal untuk transfer ke departemen tenun tadi, dari departemen tenun ke departemen penyelesaian, itu ada barang dalam proses tadi, barang dalam proses biaya bahan baku penyelesaian itu di debet, maksudnya penyelesaian itu departemen penyelesaian. Nah, tiga barang dalam prosesnya yang departemen tenun tadi semuanya dikredit, karena tadi kan keluar tiga biaya produksi yang di departemen tenun tadi, keluar masuk ke barang dalam prosesnya departemen penyelesaian. Paham sampai sini? Itu yang biaya overhead, XX-nya dipindah ke sisi kanan ya, sejajarkan sama bahan baku sama tenaga kerjanya departemen tenun. Jadi semuanya dikredit. Yang debet cuman barang dalam proses, biaya bahan baku, departemen penyelesaian. Udah itu aja. Yang overhead dipindah ke kanan XX-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dengar suara saya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Apa masih bingung? Kalau nggak, sekarang kita masuk ke departemen penyelesaian ya. Nah, di departemen penyelesaian tadi, barang dalam proses, biaya bahan bakunya kan sudah ada dari departemen tenun, itu dimasukkan sama kayak tadi, barang dalam proses, biaya bahan baku, terus bahan bakunya tenun, bahan tenaga kerjanya tenun, itu masuk semua. Ini yang overheadnya ini di kredit ya, ini kenapa ditaruh di debit terus? Jadi biaya bahan bakunya tadi, yang tiga biaya produksinya tenun, itu jadi bahan bakunya penyelesaian. Terus untuk pembebanan biaya gaji dan upah, sama kayak yang departemen tenun tadi, barang dalam proses, biaya tenaga kerja, penyelesaian, kreditnya gaji dan upah, semua sama prosesnya. Terus terakhir itu kalau sudah jadi baru dicatat HPP pada, oh sebelum HPP ini, yang nomor 8 itu persediaan barang jadi, itu di debet, jadi sudah selesai semua. Terus tiga komponen biaya produksinya departemen penyelesaian tadi itu di kredit, itu SX-nya yang 3 dipindah ke kanan ya, itu kredit. Jadi barang dalam proses, biaya bahan baku, tenaga kerja sama overhead pabrik itu di kredit semua di sebelah kanan. Jadi masuk barang jadi. Di situ baru harga pokok penjualan, di debet kreditnya persediaan produk jadi. Kayak begitu. Ada yang mau ditanyakan?
Iya, yang di debit cuman persediaan barang jadi kan sudah jadi. Yang tadi barang dalam proses kan sudah keluar semua istilahnya. Jadi barang jadi tadi. Iya, Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mana? Kalau nggak ada yang mau bertanya, masuk ke contoh soal. Halo? Gak ada ya? Sudah paham belum? Kalau nggak ada yang bertanya, saya masuk contoh soal. Halo? Halo? Nggak paham yang mana? Yang lain gimana? Mbak Suci, Mbak Listiana, Mas Didi. Mbak siapa lagi tadi yang ada? Mbak Yuliana. Lanjut, ya udah, lanjut dulu ya. Halo. Halo. Oke, saya lanjutkan ya.
Sekarang ini ada contoh di sini perusahaan.